Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel XX Sultan. Selalu ada waktu untuk berbagi. Oke teman-teman sekalian, untuk kali ini kami ingin memberikan sebuah tip kecil, khususnya buat tukang kayu yang pemula, yang baru mengetahui ini. Jadi ini tip mengasah pisau ketam atau pisau suku kayu agar lebih cepat dan tajamnya juga tidak diragukan. Oke teman-teman, untuk pertama-tama kita lepas dulu ya ini mata pisau ketamnya. Setelah semuanya terlepas, kemudian kita pakai ini ya, mata seperti mata gerinda, tapi dia khusus untuk mengasah pisau ketam ataupun gergaji circle. Itu bisa pakai ini. Kita siapkan ini dulu, kemudian kita pasang di mesin gerinda tangan aja ya, kita pasangkan, kemudian kita kunci. Untuk jenis dan mereknya bisa teman-teman lihat ini ya, mereknya Bull dan ukurannya juga itu sudah tertera di situ. Dan teman-teman juga sedikit, kami kasih sedikit pengalaman, kalau diasah pakai asahan batu juga bisa, cuman terlalu lama sehingga memakan waktu. Jadi cukup memakai ini saja itu lebih cepat dan tajamnya juga tidak diragukan lagi. Oke, dengan cara mengasahnya seperti ini ya, jangan melintang, jadi harus di atur sedemikian rupa sehingga dia tajamnya akan merata dan tidak bergelombang, karena kalau bergelombang nanti untuk menyugu atau mengetam itu hasilnya tidak bagus. Oke teman-teman, setelah kita asah selesai, karena sedikit panas ini kita tunggu dulu, nanti setelah kita asah baru kita pasang kembali. Untuk teman-teman yang baru menemukan video ini ataupun channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya serta share video ini kalau memang ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua akan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Setelah kita asah, setelah tajam, maka akan kita pasang lagi seperti ini, baru nanti akan bisa dipakai kembali. Oke teman-teman, inilah sedikit tip yang semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan kiranya kami cukupkan sekian dulu. Selamat mencoba, semoga sukses selalu. Salam sukses, salam berbagi dari kami channel XX Sultan. Selalu ada waktu untuk berbagi. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.